rahimahumullah. Maka dari itu, marilah ayo kita dengan sepenuh hati. Dari kegiatan sebelum selanjutnya ini baca surat Yasin secara berjamaah. Baru keluar dari kelas silahkan berdiri yang tidak membawa buku Yasin. Maka dari itu, marilah ayo kita dengan sepenuh hati belajar ini. Kita tidak dituntut pinter dan juara, tidak. Orang tua kita tidak mungkin menuntut kita untuk selalu bernilai 10. Tetapi kata kunci yang sebenarnya diinginkan oleh orang tua kita terhadap kita sebagai anak adalah kesuksesan di masa yang akan datang. Kesuksesan yang akan datang itu dan pasti akan kita ukir dari hal-hal kecil setiap harinya. Silakan mulai sekarang, mungkin mulai dititeni teman-temannya ini siapa saja. 10 tahun yang akan datang ini teman saya jadi apa? Persiapan untuk melakukan kebaktian yang beragama Kristen yang ada di SMP Negeri 2 hari. Ini pendampingnya Bapak Puji Raharjo. Ini ada yang memimpin. Ini ada kegiatan anak-anak panjenengan yang beragama Kristen. Jadi di sini tetap menganggap toleransi beragama. Ini yang lainnya persiapan untuk melaksanakan sholat Jumat.
Terima kasih.